Kepolisian Sektor Tarakan Utara Pekanbaru berhasil melakukan pengungkapan terkait pencurian yang sering terjadi di WKP milik Pertamina yang terdapat di Juwata Kerikil. Kapolsek Tarakan Utara Ibtu Kistaya menjelaskan, pihaknya kerap mendapatkan laporan jika di kawasan WKP marak terjadi pencurian pipa besi. Saat dilakukan pengembangan, aparat kepolisian Tarakan Utara berhasil mengamankan satu orang yakni JM yang diketahui melakukan pencurian pipa besi milik Pertamina di WKP Juwata Kerikil. Ibtu Kistaya menjelaskan, puluhan potongan kecil pipa besi berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dari tangan pelaku beserta gerobak yang diketahui digunakan untuk mengangkut pipa hasil curian tersebut. Kronologisnya, kita mengamankan orang karena mencuri besi Pertamina sebanyak 35 batang ya yang ada di lokasi WKP. Terus cara mengambilnya, dia dipotong-potong dimasukkan dalam gerobak. Ya, gerobak dorong itu 1 meter 1 meter. Kita kalau dijumlah sekitar 35-an. 35-an pipa ya, nah, terus ada laporan, terus kita tidak lanjuti, akhirnya tertangkap atas nama JM. Ya, kita amankan, kita proses, dan kita sudah tahan sekarang ini. Pasal yang dikenakan 363 ya mas ya, 363 ayat 1 ayat 14. Nah, pelakunya lebih dari satu. Dengan ancaman? Ancaman 7 tahun. Tuhi Muhammad melaporkan.